Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan mereview sebuah produk yang sangat keren sekali. Ini namanya Abon di Jata. Akan mereview sebuah produk. Produk ini sangat cocok untuk dibawa kemana-mana saat bepergian ataupun saat sedang di rumah. Produknya adalah ini. Wow, ini adalah Abon Ikan Bijata. Abon Ikan Bijata ini varian rasanya ada dua, ada original, kemudian ada pedas, dan ini diproduksi Berkah Bahari Kasih Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oke, Wijaku semuanya. Nah, ini produknya sudah ada di depan saya. Jadi banyak sekali karena ini 120 gram. Jadi isinya 120 gram dan ini tuh sampai habis dituang. Jadi isinya segini. Semangkuk. Sepiring. Jadi full sepiring. Nah, sepertinya kalau untuk dinikmati di rumah atau untuk konsumsi rumahan, ini akan menghabiskan waktu yang lama, ya sekitar seminggu lah untuk menghabisi Abon Ikan Bijata ini. Nah, Bija, sekarang kita akan coba mereview teksturnya dulu yang pertama. Jadi teksturnya ini sangat lembut sekali. Kemudian wow, ini aroma ikannya memang sangat terasa, betul-betul tajam. Tuh, namun tidak menyengat. Dan sekarang kita akan memakannya. Jadi saya terus terangin saya suka dengan abon. Namun kadangkala saya campur dengan nasi, tapi lebih banyaknya saya jadikan cemilan. Oke, sekarang kita akan nikmati bagaimana rasa dari Abon Ikan Bijata ini. Jadi Bija, Abon Ikan Bijata ini terbuat dari ikan cakalang. Jadi ada ikan cakalang, kemudian lengkuas, serai, bawang putih, kemudian bawang merah, cabai rawit, dan kelapa tanpa bahan pengawet. Wow. Nah, kalau saya lihat ini expire-nya masih lama sampai 2023, jadi ini cocok untuk dijadikan oleh-oleh juga. Jadi bagi Bijaku yang ingin memiliki atau ingin menikmati produk ini, akun sosmednya sudah ada di kemasannya, sudah saya tampilkan di video dan nanti saya taruh di deskripsi juga. Oke Bija, selain Bijaku ingin membeli langsung di sini, bisa juga Bijaku dapatkan produk ini di Omah Dompea. Videonya, linknya nanti saya taruh di deskripsi. Dan sekarang kita akan nikmati lagi bagaimana rasa dari Abon Ikan Bijata ini jauh lebih dalam. Aduh, lihat tuh. Cok. Bijak. Sepertinya ini ide juga ini. Ikan bijata ini cocok juga dijadikan cemilan. Jadi misalnya di pagi hari kita ingin minum teh atau ngopi di pagi hari, sepertinya ini layak dicoba bagaimana menikmati segelas teh atau kopi dengan cemilan dari Abon Ikan Bijata ini. Jadi di dalam mulut ini rasanya lembut, kemudian kelapanya itu terasa. Hmm.
Oke, Bija, jadi abon ikan ambilnya. Abon ikan bijata ini sangat recommended sekali. Dan semoga review ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Min Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.